Buat Anda yang sedang mencari pengobatan alternatif, simak video ini sampai habis. Kami memperkenalkan sebuah solusi spiritual yakni Kodam Macan Putih Trah Banyu Alas, yaitu trah kodam yang paling banyak digunakan untuk membantu penyembuhan, baik itu penyakit medis ataupun non-medis. Kodam ini memiliki energi yang halus dan memancarkan aura kehangatan yang dipercaya bisa membantu untuk mendatangkan energi kesembuhan secara ilahiyah. Jadi banyak orang yang sedang sakit bertahun-tahun, punya penyakit kritis, punya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter atau medis, sudah berhasil diberi kesembuhan oleh Gusti Allah melalui perantara energi kodam ini. Cara untuk mendapatkan kodam ini, Anda bisa datang ke kantor praktek Kang Eko di Semarang, Jawa Tengah, atau dengan cara melakukan pemasangan kodam jarak jauh. Kodam Macan Putih Trah Banyu Alas adalah makhluk kodam yang masih memiliki hubungan dengan beberapa kodam para wali gaib. Kodam ini juga sering digunakan untuk membantu seseorang mendapatkan ketenangan jasmani dan rohani. Kodam ini sering digunakan untuk membantu meredakan atau menghilangkan penyakit psikologis, atau juga digunakan untuk membantu meringankan stres Anda. Kodam Macan Putih ini juga akan menjaga dan menstabilkan energi cakra-cakra Anda, khususnya cakra jantung. Hal ini dikarenakan cakra jantung yang rusak juga sering menjadi sumber beberapa penyakit kritis. Karenanya, bagi Anda yang merasa sudah putus asa mencari jalan kesembuhan, bisa jadi Kodam Macan Putih Trah Banyu Alas menjadi jalan penyembuhan dari Gusti Allah. Bagi yang berminat atau berkonsultasi, silahkan WhatsApp asisten pelayanan Kang Eko di 0811 3900 5757.